Assalamualaikum and welcome back to my channel. Video hari ni kita nak buat unboxing coverset Ninja 250. So video kali ni kita just memang nak buat unboxing je, tak ada video pemasangan. Untuk review coverset dekat motor nanti kita buat video yang lain lah. So kali ni kita nak buat unboxing sebabnya dekat motor tu ada aksesori yang kita nak tukar tapi tak sampai lagi lah. Aksesori motor tu aku dah order tapi tak sampai lagi. So nanti bila dah sampai, aku dah siap pasang, baru kita pasang dekat motor lah coverset ni. So coverset ni aku beli dekat Rafaela Motor and bukan online, aku beli COD, aku pergi ambil dekat dia. Tapi kalau korang nak beli online, dia ada dekat Shopee, dia ada Instagram. So nanti Shopee dengan Instagram dia aku akan letak dekat description kat bawah. Jom kita layan unboxing. Ni dia macam stiker tapi dia tanam stiker ni macam ni. Ni dia spray tapi yang ni, yang lain ni macam letak stiker tapi dia tanam. Dia siap clear sekali. Macam ni kepala dia. Jadi kuasa ni sama tepi. Okay. So, hitam ni pun dia bagi. Okay, so ni dekat meter tepi tu macam ni. Cover set dekat tank, sorry, dekat meter pula, dekat tank. Dekat belakang dia tepi macam ni. Ni belah kiri. Okay, ni bawah. Lekul kat depan macam ni. Set bagi set hitam. Komplit lah. Aku rasa dia bagi ni macam komplit lah semua. Pasti dia ada jual yang single-single ke tak. Kalau satu korang nak tukar cover set fairing dia ke. Ini kat belakang, belah kanan. Jadi belah kiri dah ada, ini belakang, belah kanan. So, okay, yang ni kat belah bawah kanan.
Lawa kat bawah kanan. Lawa. Jadi belah kanan ni belah kiri. Okey. Okey, ni kedudukan dia dekat seat seat belakang. So sini, so atas ni dia akan ada seat lah. Korang boleh try WhatsApp dia dulu lah. Mana tahu dia boleh jual single-single je kan. Korang tak nak tukar satu set. Boleh try tanya lah. Ini mak kat depan ni. Dekat ramai ni. Okay. Ini cover meter. Cover meter. Oh, ini cover tank. Aku buka. Tengok macam mana design dia. Bagi korang feel sikit. Oh. Cover tank dia. Kemas, babe. Kemas. Fairing belah kiri. Mantap. Memang kemas lah. Ni tutup belah kanan. Ni tutup dekat bawah seat depan. Belah kanan. Okay. Belah kiri eh. Lepas tu dia ada bagi screw cover set. Complete. Apa dengan ni eh? Ni ini heatsink ni. Heatsink. Aku tak tahu dia ni boleh letak kat mana kat cover set aku. Tapi nanti bila dah buka cover set lama, kita tengok. Sebab cover set lama tu cover set ori. Biasanya cover set ori mesti ada heatsink juga. Nanti kita dekat lah ni kat mana. Nantinya ni dekat fairing ni. Okay, tu je lah yang dia bagi. Okay, itu je video kita untuk kali ni. Ya, memang aku terkejut sikit lah sebab biasanya kalau kita beli cover set kapcai dulu kan, kalau main kapcai kita dapat cover set je yang hitam tu yang kita tak dapat lah, yang apa cover hitam tu semua kita tak dapat. Tapi Rafaelamoto bagi cover set hitam tu, dia bagi complete waktu tu, daripada tempat dekat meter, bawah meter tu, tempat signal. Ha, dengan dekat bawah. So complete lah, kira complete lah korang beli. Harga yang korang beli tu kira berbaloi lah. Okay, dia bagi satu set screw cover set lagi yang baru. So korang tak payah pening-pening. So tak payah pening lah, dia dah bagi satu set. So Rafaelamoto ni memang memudahkan lah kerja kita. Kena dengan harga. So aku recommend lah korang kalau nak tukar cover set, bolehlah contact dengan Rafaelamoto. Memang terbaik lah. Memang terbaik.
Alhamdulillah dia dah bagi semua perfect lah. Cuma lagi satu, aku just nak bagi tahu yang aku contact dengan Arif ni, Arif ni jujur lah, dia orang yang jujur. Okay, COVERSET ni aku masa aku nak ambil tu, dia ada bagi tahu ada sikit lah macam dia tak nampak, tak ketara pun sebenarnya benda tu. Dia punya stiker tu ada sikit lah macam cacat sikit je, tapi dia ada bagi tahu, dia ada note kat aku, dia cakap apa, COVERSET ni ada sikit cacat, boleh ke tak nak ambil ke tak kan. So dia jujur lah, dia jujur daripada ada setengah seller tak tahu kan. Kalau dulu yang masa kita beli, masa kita main kat play dulu kan, yang kita beli online apa semua, bila dapat kita tengok, alamak ada ni, ada calar ke apa. Tapi bagusnya Rafaela Motor apa, saudara Arif ni, dia bagi tahu. Itu yang buatkan aku macam oh bagus lah seller macam ni kan. So recommendation lah, recommended dekat semua kawan-kawan kat luar sana yang nak beli COVERSET Ninja di 50 ke harga 5 ke, korang boleh beli dekat dia. Okay, so kita jumpa dekat next video. Terima kasih pada yang dah subscribe, kalau yang belum tolonglah subscribe. So kita jumpa dekat video yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi.